Halo Mbak People, kembali di Passion and Pride Jama-Jama TV. Kali ini kita kembali menggarap bonsai kita, ya, bakalan bonsai di Jungkit. Ini di depan saya sudah ada satu bakalan bonsai di Jungkit. Ya. Ini ukurannya sudah lumayan agak besar. Ya. Kali ini kita akan melakukan program. Ini kemarin baru tempat saya naikin sedikit posisi tumbuhnya, ya, akarnya ini saya coba naikin sedikit dan saya ikat tali ini tujuannya untuk tidak goyang, ya. Kita akan coba melakukan penataan pada lahan dan ranting-rantingnya. Tetapi Passion and Pride Jama-Jama TV, Jama-Jama Wah. Sayangnya ada beberapa keteledoran, ya, kita keteledoran artinya terlambat pada saat melakukan pembukaan kawat. Ini terlihat kawatnya masuk sangat dalam sehingga ada beberapa bahan yang tidak bisa kita selamatkan pada saat kita buka kawat karena terlalu dalam akhirnya patah, ya. Ya, ini memang di bagian ini terlalu sangat kedalam sekali. Ya, mau tidak mau kita potong aja, harapannya juga nantinya pohonnya juga bakalan lebih neken, semoga bisa segera tumbuh singkat di sekitaran ini, ya. Ini akan membuat pohon juga akan lebih pendek. Nah, ini juga pada sisi lengan kiri ini juga terlalu tinggi, ya. Itu tadi kita potong karena memang ini terusannya, terusan aslinya ini
besar banget ya, sampai atas itu besar banget. Terus kita potong dengan harapan kita akan menggunakan batang terbang yang ini. Tapi seperti mau tidak mau kita memutuskan untuk memotong di sini. Ya, dengan harapan kita akan menggunakan mata pinas yang baru. Jadi kita buka ini. Ini ada beberapa titik mata tunas ya. Kalau saya coba di sini, saya langsung rotor semua tangan aja. Ya, yakin? Kalau nggak yakin, kita nggak akan punya bonsai yang baik. Ya, ini juga pertimbangannya. Batang utamanya dengan dahan ini juga apa namanya nyaris sama besar. Oke, kita potong aja. Kes. Oke, terlihat lebih cantik. Oke. Ini ya akhirnya terpaksa kita membuat posisi nol pada pohon ini, tapi saya yakin kedepannya pohon ini akan memiliki nilai estetika bonsai yang jauh lebih bagus daripada awalnya, karena memang ini ditanam dari proses bibit. Saya membelinya di salah satu penjual bibit bonsai ya, di Mataram Lombok ini. Ya, jadi karakter kaki-kakinya ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Hanya saja memang mungkin dari pemilik sebelumnya belum sempat melakukan program secara detail terhadap pertumbuhan percabangan. Ya, tapi dengan komposisi seperti ini saya yakin kedepannya bakaran bonsai ini akan jauh lebih memiliki estetika bonsai yang lebih baik. Dan saya akan terus mengupdate perkembangan bonsai kunket ini di video-video. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Tetap di Fashion and Pride, Jama-Jama TV, Jama-Jama People, Jama-Jama Wah. Jump!